tanggal 19 Agustus tahun 1945 merupakan catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi polisi Republik Indonesia. Pada tanggal inilah, di tempat ini, pertama kali dikibarkan bendera merah putih sekaligus penurunan bendera Jepang. Peristiwa itulah yang sekarang ini kami rekonstruksi, kami gali kembali supaya semangat kebangsaan ini bisa diwarisi usai paling tidak oleh seluruh komunitas SMA Katolik Senduli 1. Bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Surabaya 21 Agustus 1945 atas nama seluruh warga polisi tertanda Muhammad Yasin Inspektur Polisi Tingkat 1. Selesai. Merdeka! 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 Thank you.
didapatkan dari rekonstruksi penurunan bendera Jepang ini adalah kami siswa-siswi Shinrui lebih mengetahui lagi makna dari gedung ini, sejarahnya dari gedung ini. Jadi kita lebih mengetahui lebih ternyata sekolah kita ini adalah salah satu peninggalan sejarah dari masa dulu. Sekiranya dengan rekonstruksi ini, jiwa-jiwa teman-teman, jiwa-jiwa nasionalisme teman-teman dapat meningkat. Untuk mengangkat doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah sejarah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Kota Surabaya, dan lebih khusus lagi bagi kita semua yang diperkenankan untuk belajar di sekolah kita tercinta ini, yang mendapatkan anugerah Tuhan sebagai bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami semua, seluruh bangsa Indonesia, untuk mencapai kemerdekaan. Kami Kau jadikan manusia-manusia yang merdeka. Kami bersyukur atas anugerah ini, terlebih juga atas anugerah warisan sejarah bagi bangsa kami, bagi masyarakat Kota Surabaya, secara khusus bagi komunitas sekolah kami SMA Katolik Shinrui 1 Surabaya. Catatan sejarah berkibarnya Sang Saka Merah Putih yang menandai kemerdekaan bangsa kami. Ini semua menjadi tantangan bagi kami untuk semakin berani merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk mewarisi semangat perjuangan bangsa kami. Semoga kemerdekaan yang telah kami pegang ini dapat kami wujudkan dalam semangat, kejujuran, kerja keras, disiplin, ketangguhan, dan kepedulian kami terhadap masyarakat di sekitar kami, sehingga terwujudlah kedamaian, kesejahteraan, cinta kasih, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kami. Secara khusus kami berdoa bagi Polisi Republik Indonesia yang telah mengukir sejarah bagi bangsa kami melalui peristiwa sejarah di tempat ini. Kiranya semangat, pengorbanan, dan ketangguhan Polri semakin dapat mewujudkan masyarakat kami yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia.